Hari ini sebenarnya hitungannya ini masih hari libur loh, hari libur nasional loh. Karena ini saya ambil tanggal 6 Oktober. Nah, Cina itu libur nasional tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi ini di kawasan perkantoran jam 3 sore yang seharusnya sepi. Ini ramai banget, cuy. Orang pada seliweran nih kan, tuh mobil-mobil parkir di gara gedung. Nah, ini yang lagi orang-orang kantoran yang pada antri tes COVID. Ya ada juga sih yang apa namanya, yang keluarga ya, yang keluarga tes COVID tuh ada anak kecil. Tapi ini area sini ini bukan area perumahan, jadi bisa dibilang nih yang pada tes COVID di sini itu rata-rata orang kerja semua, bukan warga lokal. Karena kalau warga lokal biasanya di komplek perumahannya ada tempatnya, tempat tes. Ini rame, cuy. Berarti yang senasib seperti saya libur tapi disuruh masuk kerja banyak juga di sini. Cuman ya kalau hari libur disuruh masuk, kita biasanya sih rata-rata ya, selama saya beberapa kali kerja diganti, pindah tempat kerja di sini, bakal diganti jadi kayak cuti buat kita. Jadi nanti nih kita punya ekstra tambahan cuti, dan itu dibayar, bisa dipakai di lain waktu, seperti itu. Ada juga yang diganti uang. Kalau yang kemarin pas tanggal 1 Oktober itu dihitungnya, jadi yang masuk hari Senin itu dapat 3 kali gaji. Nah, kalau yang setelahnya kecuali hari Senin dianggap hari kerja biasa, bisa ditukar di hari lain. Atau kalau nggak mau ditukar ya udah dibayar gaji biasa. Nah, ini ada taksi listriknya, mereknya Beijing. Kurang kreatif juga sih, taksi kota Beijing, merek mobilnya Beijing juga, woi. Nah, ini di sini baru terasa nih, gua sekarang hari libur. Ini sharing bike-nya dikit nih. Biasanya buset dah, penuh benar dah, woi. Yang sharing bike di sini ini sepi nih hitungannya. Sharing bike ke parkirnya. Ya wes lah.